rakit nggak? Mau? Yuk. Halo? Aku di jamret. Hah? Parman udah sampai belum? Belum. Padahal tadi dia udah nelpon. Udah deket. Saudara kakak kena jamret. Hah? Kakak mau telepon Parman dulu, tukang ojek. Ada jamret kok, bukannya telepon polisi malah telepon tukang ojek? Parman itu teman kakak, tukang ojek yang mau jemput saudara kakak. Katanya dia belum datang. Saudara kakak keburu dijamret. Tukang ojeknya mau di-cancel. Bukan gitu. Sebentar, kakak telepon Parman dulu. Gak diangkat. Mau nelpon siapa lagi? Saudara kakak mau ngasih tahu kalau Parman ditelepon gak diangkat. Halo? Parman udah sampai situ? Belum. Barusan ada telepon gak diangkat. Terus aku harus gimana? Tunggu aja. Tunggu siapa? Parman. Buat apa? Aku nggak jadi ke apotik. Tas aku dijamret, dompet aku di dalam tas. Kalau Parman datang, nanti kamu bisa ngejar jamretnya. Jamretnya keburu jauh. Enggak, pokoknya tunggu aja. Ya udah, aku tunggu. Jadinya gimana? Saudara kakak, kakak suruh nunggu Parman. Teman kakak yang tukang ngojek, yang mau ngantar dia. Abis dijamret tetap mau pergi? Enggak, biar bisa ngejar jamretnya. Kalau nunggu tukang ojek, apa jamretnya nggak keburu jauh? Kayaknya saya kenal dia. Namanya siapa? Nggak tahu. Katanya kenal, tapi nggak tahu gimana sih? Maksudnya kenal orangnya aja. Nggak tahu namanya. Susul ya. Halo, di mana? Di jalan. Belum ketemu saudara saya? Belum. Dia bilang tadi kamu nelpon,
bilang udah deket. Iya, tapi ngejar jamret dulu. Ngejar jamret? Iya. Saudara saya tadi juga kena jamret. Wah, berarti jamretnya ada dua. Itu orangnya. Ikutin terus, jaga jarak. Ini tas kamu yang tadi dijamret. Makasih. Sama-sama. Halo? Kamu Minar sih? Iya. Saya Parman. Jadi mau naik rakit gak? Tunggu, kakak kontak sama Parman dulu biar gak keganggu sama urusan saudara kakak. Malah saudara kakak lagi yang nelfon. Halo? Aku udah ketemu Parman. Ya udah, kamu minta tolong sama dia buat ngejar jamretnya. Udah. Tadi dia lihat aku di jamret. Terus dia langsung ngejar. Jadi sebetulnya aku sama dia sudah ketemu. Tapi aku belum tahu dia, dia juga belum tahu aku. Ya udah, berarti masalah kamu sama jamretnya udah selesai. Sana, sekarang kamu berangkat minta antar Parman ke apotik. Iya. Sekarang antar aku ke ATM. Ke ATM atau ke apotik? Ke ATM dulu, baru nanti ke apotik. Ayo. Tadi tasnya yang dikembaliin, sekarang orangnya yang dibawa. Ikutin. Ya. Kamu kenapa? Takut rakitnya terbalik. Tenang, bisa berenang kan? Bisa sih. Ya udah, nggak usah takut. Biar bisa berenang, tetap aja. Aku gak mau rakitnya terbalik. Dari saudara kakak atau teman kakak yang tukang ojek? Bukan dua-duanya. Halo? Bengkel saya lagi sepi, Bud. Kamu nyalain mesin motor kamu aja, terus kamu mainin gasnya. Biar nggak sepi? Iya. Cerdas. Kamu kesini atuh, biar saya ada teman ngobrol, biar nggak iseng. Nggak bisa. Saya lagi di Cilopang, main rakit. Sama siapa? Teman.
lelaki atau perempuan? Kalau lelaki, sekarang juga saya tinggalin buat ke bengkel kamu. Ya sudah, selamat bermain rakit. Oke. Halo? Lagi di mana? Di jalan, nganter saudaranya Budi mau ke ATM. Saudaranya Budi mau ke ATM, kamu yang nganter. Sementara Budinya malah asik main rakit di Cilopang. Gak apa-apa, biar ada kerjaan. Ada apa nelpon saya? Cuman butuh teman ngobrol aja, bengkel lagi sepi. Nanti saya kesana abis nganter saudaranya Budi. Ya. Kita jamret lagi sekarang? Jangan, dia lagi di atas motor, bisa langsung ngejar kita. Jalan. Iya, Pak. Kamu masih belanja? Enggak, udah beres belanjanya. Lagi di warung Lilis. Di jalan. Belum sampai warung Lilis? Udah. Yang bener yang mana? Lagi jalan atau sudah di warung Lilis? Di jalan, habis belanja, udah ngantar belanjaan ke warung Lilis, terus pergi lagi. Oh. Ada apa, Pak? Lagi mau pulang ke rumah? Lagi ngantar saudaranya Budi ke ATM. Kalau udah beres, pulang. Antar telur ke Haji Muhtar. Iya. Dia kayaknya banyak urusan. Maaf, mikir kayak gitu. Dia nelima telepon terus.